Assalamualaikum saudara seiman. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ulama sufi ternama Ibnu At-Tahillah As-Sakandari, selain memiliki karya monumentalnya dalam bidang ilmu tasawuf Al-Hikam, juga memiliki sebuah kitab berjudul Lataif Al-Mannan. Dalam kitabnya, Ibnu At-Tahillah banyak mengungkapkan hal ihwal berkenaan dengan dunia tasawuf. Menurutnya, kedudukan wali di sisi Allah jika dibandingkan dengan kalangan awam sangatlah tinggi. Posisi itu telah dipertegas dengan berbagai sumber, baik yang termaktub dalam Al-Quran maupun hadis. Kedekatan waliullah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala pun dimaknai dengan mengibaratkan bahwa segala pembicaraan, pendengaran, dan penglihatan wali bersumber dari Allah dan selalu diawasi oleh Allah. Derajat yang diperoleh waliullah itu merupakan buah dari mujahadah yang mereka lakukan. Terkait dengan keberadaan waliullah yang demikian dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu penguasa Turki Utsmani, Sultan Murad IV, memiliki kisah yang luar biasa. Syekh Al-Musnid Hamid Akram Al-Bukhari yang menceritakan kisah itu dari Muzakirat Sultan Murad IV. Murad Oglu Ahmed atau Sultan Murad IV adalah Khalifah Turki Utsmani yang wafat dalam usia 27 tahun. Namun demikian, ia telah memerintah selama hampir 17 tahun, artinya ia naik tahta dalam usia 10 tahun. Dalam buku hariannya, Sultan Murad IV mengisahkan bahwa suatu malam dia merasakan kegalauan yang sangat. Dia ingin tahu apa penyebabnya, maka dia memanggil kepala pengawalnya dan memberitahu apa yang dia rasakan. Sultan Turki Utsmani, periode 10 September 1623 hingga 9 Februari 1640 itu berkata kepada kepala pengawal, "Mari kita keluar sejenak." Di antara kebiasaan sang sultan adalah melakukan belusukan di malam hari dengan cara menyamar. Sultan dan pengawalnya lantas pergi berkeliling kota hingga tibalah mereka di sebuah lorong yang sempit. Tiba-tiba mereka menemukan seorang lelaki tergeletak di atas tanah. Sang Sultan menggerak-gerakkan lelaki itu. Ternyata dia telah wafat. Namun orang-orang yang lalu-lalang di sekitarnya tak sedikit pun memperdulikannya. Sultan pun memanggil warga yang tak menyadari kalau beliau adalah seorang Sultan, pemimpin mereka. Lalu mereka bertanya, "Apa yang kau inginkan? Mengapa orang ini meninggal, tapi tidak ada satupun di antara kalian yang mau mengangkat jenazahnya?" Jawab Sultan. "Siapa dia? Di manakah keluarganya?" tanya Sultan lagi. Warga berkata, "Orang ini zindik, suka menegak minuman keras dan berzina." Sultan berkata lagi, "Bukankah ia termasuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sekarang ayo angkat jenazahnya, kita bawa ke rumahnya." Mereka pun membawa jenazah lelaki itu ke rumahnya. Melihat suaminya meninggal, sang istri pun menangis. Orang-orang yang membawa jenazahnya langsung pergi, tinggallah sang sultan dan kepala pengawalnya. Dalam tangisnya, sang istri berucap pada jenazah suaminya, "Semoga Allah merahmatimu, wahai wali Allah. Aku bersaksi bahwa engkau termasuk orang yang soleh." Mendengar ucapan itu, Sultan Murad kaget. Sultan berkata, "Bagaimana mungkin dia termasuk wali Allah, sementara orang-orang membicarakan tentang dia begini dan begitu, sampai-sampai mereka tidak peduli dengan kematiannya?" Sang istri menjawab, "Sudah kuduga pasti akan begini.
Setiap malam suamiku keluar rumah pergi ke toko-toko minuman keras. Dia membeli minuman keras itu dari para penjual sejauh yang ia mampu. Kemudian minuman-minuman itu dia bawa pulang ke rumah, lalu ditumpahkannya ke dalam kamar mandi sambil berkata, "Aku telah meringankan dosa kaum muslimin." Dia juga pergi menemui para pelacur, memberi mereka uang dan berkata, "Malam ini kalian sudah dalam bayaranku. Jadi tutuplah pintu rumahmu sampai pagi." Kemudian ia pulang ke rumah dan berkata kepadaku, "Alhamdulillah, malam ini aku telah meringankan dosa para pelacur itu dan pemuda-pemuda Islam." Orang-orang pun hanya menyaksikan bahwa ia selalu membeli khamar dan menemui pelacur. Lalu mereka menuduhnya dengan berbagai tuduhan dan menjadikannya buah bibir. Suatu kali aku pernah berkata kepada suamiku, "Kalau kamu mati nanti, tidak akan ada kaum muslimin yang mau memandikan jenazahmu, mensolatimu, dan menguburkan jenazahmu." Ia hanya tertawa dan berkata, "Jangan takut, bila aku mati, aku akan disolati oleh sultannya kaum muslimin, para ulama, dan para wali." Mendengar semua itu, Sultan Murad pun menangis dan berkata, "Benar, demi Allah, akulah Sultan Murad, dan besok pagi kita akan memandikannya, mensolatkannya, dan menguburkannya." Subhanallah, akhirnya prosesi penyelenggaraan jenazah waliullah itu dihadiri oleh sultan, para ulama, para waliullah, dan seluruh masyarakat. Perjuangan para waliullah pada hakikatnya adalah mengikuti perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena dalam diri mereka selalu berupaya agar seluruh umat selamat dan kembali ke jalan yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Seluruh penduduk memandangnya hina, tapi Allah yang maha melihat dan mengetahui apa yang dilakukan oleh para kekasihnya, hingga kemuliaan itu pun ditunjukkan Allah subhanahu wa ta'ala kepada para hambanya dengan cara yang tidak disangka-sangka. Semoga kisah ini dapat menambah ilmu dan menambah ketaatan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah akan ada banyak lagi kisah-kisah Islami untuk kita pelajari bersama. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf atas segala kehilafan. Subhanakallah wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.